Selamat sore teman-teman. Kali ini kami sedang menuju ke kawasan Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten, Indonesia, untuk menginformasikan bahwa kawasan Alam Sutra ini telah dikembangkan sejak tahun 1993 menjadi pusat kuliner dan juga pusat bisnis serta perumahan mewah. Dan kali ini kami menuju kawasan Alam Sutra dari Tol Jakarta Tangerang atau Cangir, tempatnya melalui pintu tol keluar Kunciran 1. Dan sekejap lagi kami akan tiba di exit tol Kunciran 1. Dan inilah jalan dari tol Cangir atau Jakarta Tangerang. Dan sekarang sudah tiba di exit tol Kunciran 1. Kami harus mengetep kartu tol sejenak. Dan baru saja sudah mengetep kartu tol dan sekarang sudah memasuki area atau kawasan Alam Sutra. Selain dikembangkan menjadi pusat kuliner, bisnis dan perkantoran, Alam Sutra memang dikembangkan menjadi sebuah kota mandiri dengan area seluas sekitar 800 hektar. Kawasan ini tepatnya berada di Kecamatan Serpong Utara Tangsel dan Pinang di Kota Tangerang. Sebagian besar pusat bisnis di Alam Sutra berada di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, dan sekarang sudah memasuki kawasan perkantoran, bisnis, serta juga perguruan tinggi di Jalan Boulevard Alam Sutra ini. Pengembangan kawasan ini merupakan proyek pertama dari PT Alam Sutra Realty, di mana kondisi lingkungan di tempat ini tertata rapi dan banyak pepohonan. Fasilitas umum juga sangat lengkap, yang membuat kawasan ini menjadi hunian yang nyaman, praktis, sehat, dan tentu saja sangat mewah. Selain juga wilayah ini dekat dengan kota mandiri lainnya seperti BSD City, Gading Serpong, dan juga Lippo Village. Lokasi tergolong dekat dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan rata-rata waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta hanya sekitar 30 hingga 45 menit dalam kondisi normal. Yang lebih hebat lagi, harga properti di kawasan ini terus melonjak seiring dengan pengembangan wilayah ini dari segi infrastruktur dan fasilitasnya. Pada tahun 2024 ini diperkirakan harga tanah di kawasan ini sudah mencapai sekitar 40 juta lebih per meter persegi. Dan di Alam Sutra ini ada sekitar 30 klaster perumahan dan 2 apartemen. Namun untuk yang terbaru ada kompleks perumahan Sutra Winona dan juga Sutra Victoria serta Sutra Tiara. Sedangkan untuk apartemen ada Lloyd Alam Sutra dan juga Paddington Heights. Alam Sutra ini juga memiliki fasilitas umum yang lengkap, ada rumah sakit EMC untuk pelayanan kesehatan, juga untuk pendidikan ada sekolah Santa Laurentia yang dikelola pihak swasta, serta Universitas Bina Nusantara dan Universitas Bunda Mulia. Sementara pusat perbelanjaan ada Mall Alam Sutra, The Broadway, Livingwood, Depo Bangunan, juga IKEA. Dan wilayah ini memiliki pusat kuliner bernama Flavor Bliss yang diramaikan sekitar hampir 50 tenan lebih.
Dan kini kami sudah sampai di Pulpat Alam Sutra yang sejak keluar pintu tol Kunciran 1, di mana sebelah kiri merupakan ruko-ruko, juga tempat kuliner maupun juga tempat-tempat usaha yang lain. Dan kawasan Alam Sutra ini sudah diisi oleh banyak perusahaan ternama. Untuk gedung berkantornya sendiri ada tiga yang populer, yakni Synergy Building, The Prominent Office Tower, dan juga ada Alpha Tower. Sedangkan untuk kawasan Ruko, ada Ruko Alam Sutra Boulevard dan Ruko Jalur Sutra. Dan jalan tol pertama di wilayah ini dibangun tahun 2009, yaitu Tol Alam Sutra Jakarta Merak. Dan untuk menuju kawasan ini, pengguna kendaraan roda 4 bisa keluar di tol. Maksud kami di gerbang tol Kunciran 2 dan langsung tiba di tujuan. Jika menggunakan tol Jor, bisa keluar di gerbang tol Serpong. Dan developer Alam Sutra juga turut menyediakan transportasi umum berupa bus pengumpan yang diberi nama Sutra Lop, dan bus ini menghubungkan semua kawasan Alam Sutra, baik kawasan komersial maupun hunian, ke wilayah DKI Jakarta. Dan untuk selengkapnya nanti silakan simak di deskripsi. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri perjalanan ini. Dan sekarang sudah hampir tiba di simpang 3 yang menuju Mall Livingwood. Dan demikian teman-teman, beberapa sekilas mengenai perjalanan kami di kawasan Alam Sutra yang merupakan pusat bisnis kuliner dan perkantoran. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.